Konnichiwa Bray. Gila, ketemu lagi sama gue Senpai Pai Pai. Gila, kali ini akan nyobain tentang burger. Dan burger ini enak banget, cuman ada di Hakodate, Hokkaido. Ya, ini dia, namanya Lucky Pierrot. Ya, jadi ini cucunya Maerot. Nih, jualan burger, asik. Kita akan ke sana ya. Kita akan cobain burgernya. Ada... Dan ini itu cuman ada di Hakodate ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di Hakodate, kalian harus cobain burger ini. Lihat tuh, antrinya panjang banget cuy. Si Lucky Erot. Kita akan cobain ini cuy. Jadi ini tuh banyak banget store-nya di Hakodate ya. Salah satunya ini di depan Goryeokaku. Oke, kita akan coba makan ini. Kita antri di sini. Ini menunya ya. Kita akan coba makan apa ya? Ini dapat penghargaannya ya tuh dari Tripator, Great Government List, dan Top Choice Restaurant. Oke, ini adalah suasana di dalam Lucky Pierrot. Ini pada nunggu pesanan, gila. Antrinya panjang cuy. Katanya makan di sini nggak bisa ya, jadi gue harus bawa pulang. Cheese-nya tadi gue pesannya yang Lucky Cheeseburger. Ini sibuk banget. Hai, 579. Kita masih mengantri di sini. Jual makan-makan yang bisa di ini. 16番。はい、はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Iya. Kita makan di luar karena tokonya mau tutup. Oke, Bray. Jadi kita harus makan di luar karena ternyata tokonya mau tutup. Oke, gue buka dulu bentar. Jadi ini dia penampakannya. Lihat. Kayak gini. Hamburger Lucky Pierrot. Oke, Bray. Jadi gue tadi pesennya yang double cheese ya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener ini. Ini karena homemade ya, katanya homemade. Ya. Gila sih, ini enak banget cuy, lihat. Karena ternyata ini adalah dibuat
homemade. Yeah. Dan ini hanya ada di Hakodate. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke Hokkaido, kalian mampir ke Hakodate, kalian harus cobain burger Lucky Pirate ini. Tadi itu antrinya kan kurang lebih setengah jam, terus dapetin ini tuh kayak bahagia banget gitu ya. Lelah mengantri terbayar sudah. Dan ini harganya tadi yang double cheese itu 340 yen ya, atau sekitar 30.000. Makasih teman-teman, arigato minapai, thank you, bye bye. Yo ibre, gila, konnichiwa. Oke, ketemu lagi sama gue Senpai Pai Pai. Gila, kali ini gue berada di Kanemori Red Brick Warehouse ya. Artinya ya, jadi ini adalah bangunan di samping pelabuhan, di mana bangunan ini terbuat dari tembok bata merah yang dulunya ya tempat penyimpanan ya, dan sekarang diubah menjadi mall gitu ya. Nah, lihat kan ini pelabuhannya nih, lihat indah kan, keren tuh. Nah, terus ini mallnya, nah ini mallnya tuh, lihat keren kan, lihat ini mallnya, wow keren banget sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja bisa datang ke sini. Nah, ini mallnya. Ya, semua barang ada ya. Semuanya ada. Dan nih, burger Lucky Erot juga ada di sini nih, Lucky Erot. Wow. Udah tutup. Oke deh, begitu cuy. Oh, Starbucks juga ada di sini. Ada Starbucks juga. Oke, kita ini kayaknya paling rame ya. Ada apa di sana? Kita lihat di dalam. Oh, ini tempat istirahat ya, kantinnya lah ya. Jadi setelah belanja capek, datanglah ke sini. Lihat, danaunya keren banget. Lihat pemandangannya tuh. Kan cantik kan, cuy? Lihat, ini laut. Itu mall.